Hukum menurut hukum nafsunya, dah tak tahu agama, macam mana lagi tuan-tuan? Sampai Nabi kata di akhir zaman, orang berdiri di tempat semayang, tak ada siapa nak jadi imam. Lah balik. Yang ni berlaku pada satu semayang subuh. Tunggu punya tunggu, tak ada tu imam datang. Jemaah tiga orang, balik tiga, tak payah buat lah, tu imam tak ada. Tu macam mana? Dia kata macam mana nak jadi imam ustaz? Saya suruh saya tak hafal. Macam inna atayna. Takkan tak hafal. Saya kalau maghrib misyak subuh, saya problem ustaz. Zuhur asal okey insyaAllah. Memanglah. Berpuluh-puluh tahun mayang tapi tak boleh hafal. Ini macam mana ni tuan-tuan? Malu. Doa kunut pun dia yang dia tahu amin je. Allahumma hadina tu tak boleh nak sebut. Dia kata tu amin, amin. Suruh jadi imam tak tahu. Malu kita tuan-tuan. Padahal Islam ni cukup mudah. Inna a'taina kal kausar, tak abai rukuk. Masuk rukuk kedua, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar, rukuk. Boleh lah. Kalau tak hafal juga ustaz, inna pun saya tak hafal ustaz. Bismillah pun cukup lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lama tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu sekejap. Allahu akbar. Jadilah tentu. Kalau tak baca bismillah pun tak apa. Punya senang. Yang pentingnya faham. Kenapa tak boleh jadi imam? Jawapan dia pasal tak faham. Dia faham. Asal jadi imam kena baca ayat panjang. Asal jadi imam kena wirid. Asal jadi imam kena baca doa banyak-banyak. Akhirnya dia tak mau jadi imam. Tak lepas sembahyang, tak baca doa pun tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Kamu mau tutup mulut. Dah. Ah, macam doa dah. Tadi tak dengar. Apa yang susah tuan-tuan? Yang pentingnya faham. Sebab tu kena faham. Agama ni kena faham. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak faham, benda senang pun susah bagi tuan-tuan. Misi borang pun kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan jadi susah. Benda senang. Tuan-tuan ambil satu borang, tuan-tuan isi. N-A-M-E. Name. Orang parik buat ni. Tak faham. Address. Ini faham lah. Alamat. Dia pun tulis alamat. Sex. Apa benda dalam kelambu tanya. Dia tanya pada isteri dia, nak tulis apa ni pak? Sek yang tanya ni, tulislah sekali-sekala. Pak saya tak faham. Kalau kita faham insyaAllah, agama ni bukan susah, agama ni senang. Baik. Ya, baik. Dan dikata lagi, bila dah tak ada orang belajar undang-undang Islam, akhirnya diamalkanlah undang-undang Napoleon. Berapa banyak orang yang bantah hudud. Dalam masa yang sama, tanya dekat dia, hang faham ke hudud? Dia tak faham. Yang hang tak faham, yang hang bantah pasal apa? Kamu tak faham hudud. Kamu bantah hudud. Apa benda ni? Kamu tak belajar hudud. Kamu tak faham. Tiba-tiba kamu bantah orang yang nak laksanakan hudud. Ada orang yang faham hudud tapi tak mau laksanakan hudud. Belum sampai masanya. Bila masa nak sampai? Akhirnya dipakai undang-undang Napoleon, undang-undang yang dipelajarinya, atau hukum undang-undang yang lain, atau jadi seperti binatang. Tidak lagi ada undang-undang kerana kejahilan telah melampau. Seperti kambinglah semuanya. Kambing ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan kaji, semua Nabi-Nabi bela kambing kebajakan dia. Nabi Musa pun kambing. Nabi Ibrahim pun kambing. Belanya, Nabi Muhammad pun dibelanya kambing. Sebab binatang yang degil, istilah degilnya itu diperlambangkan kepada kambing. Kambing binatang yang paling degil. Kalau tuan-tuan ajak dia mandi, dia berat empat-empat kaki tuan-tuan.
Bukan kata break depan ya, four wheel drive dia pun berhenti tuan. Itu yang dikatakan kambing. Kalau kita pagarkan pokok pisang, yang dalam pagar itulah yang dia jongoi kepala juga nak masuk. Pisang di luar dia kan nak, dia nak di sekat. Yang dalam sekat itulah yang dia nak masuk. Itu kambing. Kalau tuan-tuan pun macam itu, yang dilarang lah yang tuan-tuan nak buat, kan kambing nama dia. Kalau kita kata jangan, nak buat juga, kambing lah. Kenapa Nabi membela kambing? Sebab nak membiasakan dengan kedegilan. Kerana kedegilan manusia lebih dahsyat daripada kambing. Kambing kalau dia degil, setakat dia tak mau. Manusia kalau dia degil, bukan setakat dia tak mau. Dia boleh buat macam-macam kalau dia dah degil sangat-sangat. Baik, berambil-ambil bini. Bila dah jahil, berambil-ambil bini. Tidak kenal anak, tidak kenal ibu, tak kenal saudara. Semuanya diperbinikan belakang. Anak dia pun jadi isteri dia. Mak dia pun jadi isteri dia. Dipanjat mak dia, dikerabat pak dia. Hari ni apa nak jadi tuan-tuan? Kita baca dalam paper hari ni. Pak saudara pi tangkap anak saudara, buat projek dalam tandas. Bukan buat projek tandas, buat projek dalam tandas. Projek tandas lain, projek dalam tandas lain. Dahsyat sekarang ni tuan-tuan. Itu yang dapat dikesan, yang tak dapat dikesan. Ataupun kata dia, harta orang menjadi hartanya, dan hartanya pula menjadi harta orang, seperti yang berlaku setengah-setengahnya, yang berlaku pada kaum yang besar di Eropah. Zina sudah menjadi biasa, pergaulan sudah menjadi terlalu bebas, seperti anjuran Bolshevik dan sebagainya. Apakala sudah berlaku kejahilan, maka itulah tanda kiamat, dan berlakulah zina. Wayafshuwaz zina. Kejahilan membawa kepada yang ketiga, iaitu zina berkembang biak. Zina merata. Tadi saya sebut dah. Dalam tandas, dalam kereta, bawah tangga, dalam bilik kelas, dalam bilik darjah, di sekolah, zina ni merata. Diiklankan pula zina. Ada offer lagi pula, discount untuk pelacur. Musim biasa 2.5, sekarang zaman kemelesetan turun 140. Ada servis-servis lagi lah, ekstra servis lagi pula. Udah jadi begitu murahnya perbuatan zina ni. Zina menjadi lebih senang daripada menikah. Cuba tuan-tuan tengok, zina lebih senang daripada menikah. Nikah ni sikit punya seksa lah. Naik helikopter, naik kereta kuda. Sak pakai pakaian Jawa, sak pakai pakaian Arab. Nikah susah. Kena minang, merisik, hantar belanja, nunggu naik qadi. Isi borang pi jabat qadi. Buat gubahan lagi. Hantar duit belanja, sewa bas rombongan lagi, nak pacak bunga mangga tengah jalan lagi, nak buat kad undangan lagi, buat pelamin lagi. Baju malam lain, baju siang lain, baju pagi lain, kek 7 tingkat. Doa selamat belum masuk. Lagi apa nama, khatam Quran lagi. Ya Allah, nak menikah punya siksa. Zina ada kursus. Nak kahwin kena kursus. Zina tak ada kursus. Senang je tentang zina. Sepatutnya dalam sebuah negara Islam, zina yang susah, kahwin yang senang. Sekarang terbalik, kahwin yang susah, zina yang senang. Baik, kita tengok huraian dia. Adalah masyhur zina itu, yakni akan jadi banyaknya zina. Maka ini satu perkara yang sangat zahir pada masa kita ini. Di mana tempat? Di ladang kelapa sawit, ada yang jadi perzinaan. Rumah kongsi, kondominium. Di mana negeri adalah rumah sundan. Mana negeri pun adalah rumah sundan. Dalam ladang kelapa sawit ada sundan daripada Cina. Semua putih dalam gelap-gelap. Pelanggan-pelanggan semua veteran dan veterina semua. Dan telah dijadikan zina itu satu perniagaan besar bagi perempuan yang suka berniaga aurat dan iman. Ada seorang ibu ayam kata, kita kaum perempuan
mesti ada nilai dan harga diri. Baik, banggalah anak-anak dara tu. Betul, 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 betul. Udah macam Upin dengan Ipin. Betul, betul, betul. Kita tidak boleh murah. Kita wanita adalah mempunyai kelas tersendiri. Kita ada nilai dan maruah diri. Betul, betul, betul. Sebab itulah kita menjadi pelacur. Siapa yang nak pakai kita, kena bayar harganya. Sebab kita ada harga dan nilai diri. Perlu otak untuk ibu ayam. Kita ingatkan harga diri ni maruah. Rupanya berapa ringgit. Ini tuan-tuan bentuk yang mereka fikir. Takkan you nak letak murah-murah, leceh lah. You mesti letakkan harga diri you setara dengan. Oh, sudah. Udah menjadi satu bisnes macam di Belanda. Di Belanda, persundalan adalah halal. Perniagaan, pelancongan, tarikan utama. Tuan-tuan yang rajin pergi Belanda, makcik-makcik kalau suami pergi Belanda ikut. Jangan biar seorang pakcik-pakcik tu. Kalau makcik-makcik biarkan suami seorang jaga tuan-tuan. Jadi halal. Pelacur-pelacur duduk bersila nunggu pelanggan. Halal. Ada doktor, ada klinik, ada hospital untuk pelacur khas. Yang nak beli kondom, yang nak beli apa semua ada. Itu Belanda. Satu-satunya negara dalam dunia yang memberikan keizinan secara langsung dalam bidang persundalan ini. Sangat besar negerinya. Malah akan menjadi pencarian dan makan minum. Sangat besar negerinya, sangat banyak orang zinanya. Amat kembang dan masyhurnya. Yang cukup memberangsangkan zina dengan disediakan rumah dancing. Disediakan kelab-kelab malam. Pub-pub, karaoke-karaoke. Disediakan pula rumah panggung wayang. Perempuan-perempuan yang menjual dirinya diberi tunjuk di hadapan khalayak yang ramai akan dirinya yang bogel dan bolos daripada pakaian. Beli kereta, perempuan yang resmikan kereta. Lumba kereta, perempuan yang duk pegang payung. Lumba motosikal, perempuan yang pegang payung berlumba-lumba. Semua perempuan bogel dan bolos. Kita buat wayang, kita tunjuk gambar pelakon-pelakon dia, kita buat gambar perempuan yang bogel. Semuanya perempuan dialat untuk dijadikan sebagai pembangkit syahwat dan nafsu. Dan mengeluarkan nyanyian dengan suara yang merdu, yang membangkitkan syahwat zina. Dibuatkan berbagai-bagai pertandingan untuk mereka. Ratu cantik, ratu kebaya, ratu gadis Melayu. Mencari menantu, semuanya menjurus ke arah itu. Kemudian ditunjuknya pula peluk cium di atas panggungnya dengan ditunjukkan berbagai-bagai kelakuan yang memberahikan laki-laki dan perempuan. Semuanya itu lain daripada gambar fotograf dan gambar lukis perempuan yang bermacam-macam rupanya yang tersiar di alam ini. Maka semuanya itu adalah jalan untuk zina. Dan membawanya supaya berhadap kepadanya dengan kuat untuk berzina. Bahkan telah jadi kuat zina hingga menjadikan orang dua suami isteri pun berzina. Yakni, jikalau ditinggalkan isterinya, isterinya yang halal itu, ia jimaknya di rumah, dia pergi pula berzina. Begitu juga isteri, tak kala suaminya tidak ada, dia pula pergi berzina. Maka ia pun berkira-kira berzina, lalu terus dapat maksudnya berzina. Siang boleh berzina, malam ia berzina. Maka itulah menunjukkan daripada sabda Nabi, betullah alamat kiamat sudah zahir. Jadi tuan-tuan, ini tanda-tanda kecil. Ilmu. Yang kedua, jahil. Yang ketiga, zina. Ini adalah tanda-tanda kecil. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan baca lagi Arab dan perempuan yang ramai, laki-laki sedikit dan raja yang zalim. Kita jumpa lagi insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz